Halo guys, kembali lagi di channel Megara Wadur. Dan pada kali ini saya akan memperlihatkan kalian cara membuat kue yang ini Minecraft Pocket Edition. Kalian yang tinggal di Indonesia pasti tidak asing lagi dengan namanya kuyang. Ya, kuyang itu adalah makhluk yang digunakan kayak aku nggak tahu tuh apa itu ya. Kayak ramuan-ramuan pakai kok, tapi bukan ramuan. Pakai dia itu bentuknya serem banget ya. Yaitu ada dua macam kuyang, kuyang biasa yang pengisap darah bayi sama kuyang api. Kuyang api sering berkeliaran di kota maupun di desa juga pernah. Kalau kuyang jasa sering berteduh di pohon-pohon. Biasanya orang membilang kuyang itu mempunyai ilmu hitam, tapi saya kurang tahu karena gua nggak pernah lihat ya. Oke, jadi kita langsung saja. Ini pada kali ini saya akan memberitahu kalian cara membuat kuyang di Minecraft. Tapi kuyangnya nggak serem juga kuyangnya ya. Jadi caranya itu gampang banget. Tapi sebelum kita move on dari sini, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Pastikan kalian mengklik tombol like dan jika perlu subscribe jika kalian mau. Untuk selengkapnya, mari saja kita tes saya dulu. Let's go. Nah guys, ini dia aku lagi pada first person view. Dan caranya itu gampang banget guys. Yang pertama tuh kalian gunakan komen yang biasa, yaitu adalah key komen kita, komen block. Nah ini kita ambil comment block ini guys. Nope. Nah loh, oh saya ketik salah, ketik nope. Comment guys. Nah guys, dapat satu selesai guys. Dan yang komen kedua adalah komen yang sudah paling gak asing pada videoku guys, yaitu adalah komen yang selalu aku bilang wajib digunakan. Nah guys, sudah selesai gunakan komen game rule komen block auto false. Lanjut saja ke caranya. Caranya adalah satu komen block, bukan satu sih. Enggak tahu, nope. Saya lupa pokoknya pernah aku tes. Yang kedua kita ambil lever. Terus sudah lever, kita cari mob hax dan fax. Setelah itu kita siapkan juga redstone repeater. Dan caranya gampang banget guys. Caranya buat bikin kuyang itu, kalian pertama taruh komen block yang hadap ke atas dua kayak gini, terus kalian sneak ke bawah, turun ke bawah tapi gak terbang. Kalian akan sneak, bisa lihat itu kayak marker di sampingku ini. Oke, jadi kita tinggal turun ke bawah, kita nanti sneak, kita taruh. Nah dia akan hadap ke atas guys, nah dia hadap ke atas guys hadapnya. Terus udah kayak gitu kalian taruh lagi di sini redstone repeat. Taruh di sini redstone repeater, terus taruh lagi command block, terus taruh lagi redstone repeater, taruh lagi command block guys. Nah, setelah kayak gini kalian sneak lagi, tunduk, terus kalian taruh river. Dan atas ini kalian ganti ke chain. Nah. Oke guys, jadi caranya agak bagus sih guys caranya. Yang pertama yang paling di belakang river ini guys ya, kita edit balok type-nya repeat, kita edit slash efek type fax invisibility 200 200. Nah sudah kayak gitu, yang di atasnya adalah yang kedua ini gampang juga, efek add a type hax sama juga invisibility 200 200 guys ya, invisibility. Oh ya, oke
Lah kayak gini nih, lanjut yang samping kayak gini nih, gampang banget guys. Yang ini guys, yang ini kalian tinggal edit, replace item entity add a type hex slot titik armor titik head satu skull gini kali ya. Betul aku ini urutannya sudah diganti salah. Ini target slot salah gua. Betul aja. Oke guys, yang terakhir ini loh kok coba kalau saya pikir-pikir ya. Oh ya guys, yang terakhir ini guys atur ke repeat. Oh ya repeat. Terus habis itu langsung saja guys / tp add a type hex spasi add a type fax. Nah. Oke guys, sudah jadi guys. Sekarang mari kita tes saja. Caranya pertama kita taruh hex sama fax. Setelah itu kita klik comment block dan there. Jadi guys, kuyang guys. Nah, wow. Ini tapi kuyangnya aneh banget guys ya. Kuyangnya kepala skeleton ya. Bisa kita pukul-pukul kepalanya. Tuh, mantap banget guys. Tuh. Pasti kalian gak nyangka banget guys, ini kuyangnya. Tapi sayangnya kuyangnya megang pedang nih, wah mantap banget ya. Sama ini, sama dia nggak punya organ bagian usus sama bagian badan-badan, saya nggak peduli juga sih. Yang penting mirip lah. Yang penting cuma kepala terbang gitu ya. Ini saya anggap kayak kuyang sendiri guys. Jadi saatnya untuk penutupan. Oke guys, terima kasih telah menonton channel gua. Jangan lupa untuk drop like, comment, dan subscribe seperti yang gua bilang kayak tadi. Ini merupakan yang sangat keren menurut saya sendiri guys. Karena aku terinspirasi. Tapi saya nggak main copyright. Oke guys, bye-bye. Wah ini kuyang kecil aja nih.